Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penanda, penonton Tantri Arda. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Semoga kalian bahagia hari ini. Hari ini kita akan mulai penjelajahan ngerjain orang. Bukan ngerjain sih, tapi lebih ke tepatnya menghibur. Bukan begitu, Panda? Kok tidur? Nyalain dulu lampunya. Gak kelihatan nih pasti. Aku acting loh, coba ulangin. Ya, bukan begitu, Panda? Bukan. Ya, kenapa Panda ngantuk? Karena ini sekarang udah 10:30 malam. Jadi ini tuh ceritanya kita bakalan janjian sama salah satu additional leg kotak. Jadi Abau sama istrinya itu bakalan perform reguleran. Ya? Reguleran. Ini gelap sih Panda karena kamu gak nyalain. Oke. Nyalain aja depannya. Nah. Jadi ini akan kita udah janjian sama Abau. Firda istrinya. Saya akan reguleran di salah satu kafe di daerah Jakarta Pusat. Katanya sih dia tuh memang sering di kafe itu sering banget banyak banget orang yang request lagu kotak sama lagu Naf. Nah, kali ini bareng sama kamu kan? Kaprengnya? Enggak. Hah? Enggak. Kenapa? Kamu aja. Kenapa? Kenapa? Karena kemarin aku pas manggung di Sawer uangnya diterima. Manggung udah selesai? Selesai. Tadi coba yang ada di kantong apa tuh? Enggak ada apa-apa. Coba mana sini, keluarin. Enggak, sebelah sini. Coba keluarin. Sebelah sini. Ya, udah, sering-sering manggung. Apa itu? Iya, kalau ada aku enggak apa-apa, sawirannya diterima aja. Iya, kan kamu kemarin terima. Lu semua mau kamu ambil. Apa itu? Lo. Hei, apa? Itu masih ada tambahan. Besok gak usah ikut. Iya, gak apa-apa. Kalau ini ada aku, langsung ke aku aja. Iya, enggak deh. Kamu aja. Kita lihat nih. Nah, yaudah pokoknya kita mau lihat ke sana. Kebetulan tim kita udah kita larikan ke sana karena dia harus nyari-nyari. Maksudnya udah lihat-liatin posisi yang seperti apa. Tapi nanti aku akan telepon Bu Firda. Katanya sih sekarang dia lagi perform nih, gak mungkin diganggu. Cuman yang pasti nanti kita berarti akan ngerjain bandnya sama penonton ya. Okay. Ya bismillah, doakan kami ya. Semoga menghibur. Oh, FYI, ada Dewi loh guys. Buat yang kuntum mawarani yang kau berikan kepadaku. Guys, buat yang ngefans sama Dewi, tungguin dan tonton ya. Ntar dulu, ada yang kurang, kita mesti beli masker. Oh iya bener-bener, kita beli masker. Semoga, iya gak mungkin gini doang pakai masker. Iya bener-bener. Ya. Oke, kita beli masker dulu. Masker. Okay. Tonton sampai habis. Ya udah sekarang kita mau jalan ke sana. Tim udah nyampe di sana, udah cek lokasi dan segala macam. Kita akan bawa Dewi kali ini. Apakah Dewi akan nyanyi? Nonton ya. Ini si Firda udah break di sana kondisinya. Sekarang aku mau telepon dulu, mau koordinasi gimana nanti. Jadi dia udah tahu. Udah tahu. Harus ada yang tahu ya. Bu. Assalamualaikum. Salam. Jam berisik. Bu, okay. Jadinya gimana nih? Ini gue udah di jalan. Sip, thank you ya, Bu. Ya, gitu ya. Ya, teman sama, yo, deh. Oke, let's go. Ngantuk lu. Iya, aku pelukus 10 tahun nih kayaknya, ada cuci. Hujan-hujan ngeprank. Hujan-hujan tuh bobok, Mbak. Asli ngantuk banget, ya Allah. Bobok harusnya. Katanya nggak biru-birunya? Enggak. Masih Mbak Tantri sih. Enggak, karena kamu ngeliat aku tiap hari aja. Iya, maksudku si David biar turun dulu. Nanti kabarin, gue mutar karena hujan kan jauh lumayan nih. Lagu ini
aku mau nyanyi bareng sama salah satu dari kalian yang ada di sini ya. Semoga kau hidupmu semakin membuatku menahan rasa. Mau pulang, mau nyanyi lagi satu.
Kalau tadi yang minta kayaknya boleh boleh. Boleh. Eh, tunggu, gue tanya dulu anak-anak ya. Bukan, gue tanya perasaan mereka. Karena dari tadi gak ada satupun yang tahu. Malam ini, gimana perasaan lu dari yang lu kaget? Kaget. Kaget parah gue. Dina langsung speechless gitu. Gue baru mau nanya, itu kayak bagus di grup kan? Oh, kayak gitu. Iya, kita biasanya gini kan? Bisa, beraksi! Beraksi! Beraksi, beraksi ya! Request. Oke, spesial buat Gamden. Bisa ya? Bisa kan? Bisa kan? Ya? Apa ya? Oh ya? Gamden beraksi langsung bareng sama Tati Kodrang ya? Eh, Tati Kota, Tati Kodrang! Oh iya bener-bener, Tati Kodrang. Assalamualaikum, bye.